Dia pun ambil gigi, dia pun ambil kuku harimau. Dia buat apa-apa ataupun tak buat pun dia letak dalam beg dia je, ataupun dia sentiasa pegang je. Soalannya, kenapa dia buat macam tu? Kerana apa, yang itu dia faham lah. Dia kata mungkin akan menyebabkan jadi kuat sikit kalau accident tu tak patah. Jadi adalah khasiat-khasiat yang dia kata. Soalannya, apa benda tu? Itu najis tak? Najis. Najis. Maka dia pegang najis 24 jam. Kalau dia bawa dalam poket, bawa dalam beg duit, tak semayang, tak sah semayang dia selama-lama dia ada benda tu menanggung najis. Sumbu. Ada sumbu, sumbu tu dia letak kat dinding. Sumbu tu najis. Seolah-olah ambil tai tampar kat dinding. Macam tu. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Taala. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu, dapat kita beramal dengan satu daripada ayat-ayat Al-Quran, fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah melakukan satu amal ibadah, maka jangan berhenti lakukan amal ibadah yang seterusnya. Dan apabila melakukan satu amal ibadah yang seterusnya, jangan berhenti, maka lakukan amal ibadah yang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, lepas kita melakukan satu amal ibadah, kita iaitu solat berjemaah, solat maghrib, kita sambung dengan duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ni ikut pada kali terakhir saya datang sini membincangkan berkaitan dengan Rasul, Nabi dan Rasul. Kalau ingat lagi lah, tapi waktu tu subuh. InsyaAllah pada kali ini saya nak bincang berkaitan dengan malaikat pula. Malaikat, perbicaraan berkaitan dengan malaikat, yang mana malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. Wajib kita percaya sekalian malaikat secara ijmal, secara borong, secara umum. Walau banyak mana sekalipun ada malaikat, maka kita beriman dengan malaikat walaupun kita tak nampak. Itu yang pertama. Yang mana kalau kita biasa duk baca syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahawasanya bersaksilah segalanya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Wal malaikatu, dan malaikat. Maknanya kat sini sentiasanya ada malaikat di sekeliling kita, cuma kita tak nampak. Oleh kerana malaikat ni ada dan ianya sangat ramai, sangat penjodoh bilangan dia ramai ke banyak? Malaikat ramai kan, lebih sesuai ramai rasanya lah penjodoh bilangan dia. Oleh kerana malaikat ni ramai, dan ulama menisbahkan kepada, kalau katakanlah ada satu manusia 9 jin 90 malaikat. Tujuan nak bagi tahu tu bukan dengan dia kira manusia ada berapa, dia kali 9 dah tahu jumlah jin, kali 90 dapat jumlah malaikat. Bukan macam tu, itu bukan matematiknya. Tujuan ulama meletakkan satu manusia 9 jin 90 malaikat nak bagi tahu nisbah ramainya, bukan nak bagi tahu kita boleh kira jumlah jin dan malaikat banyak mana dengan menggunakan kaedah tadi. Tak, nak bagi tahu dia punya nisbah tu. Manusia ni sikit, jin lebih lama lagi, lebih awal lagi dia duduk. Maka dia
lebih ramailah beranak pinak, nyawanya pula panjang-panjang. Kemudian malaikat lebih awal daripada itu, maka lebih banyak lagi. Ini sebahnya dalam bilangan 100 lah kita kata. Satu manusia 100 malaikat. Ramainya, ramai sangat. Semasa Nabi SAW dia mi'raj pada langit yang ketujuh, dilihatnya ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni waktu tu ada Nabi Ibrahim dekat situ. Dan dia tengok Baitul Ma'mur ni adalah membetuli Kaabah yang ada dekat atas bumi ni. Kat atas bumi ni ada Kaabah nama dia. Orang pakat tawaf kat situ, tempat orang beribadah. Straight daripada Kaabah bawah tu, straight ke atas, dia panggil Baitullah lah. Terpanggil tu kan? Straight ke atas sehingga langit yang ketujuh, ada satu lebih kurang sama, istilahnya dia panggil Baitul Ma'mur, membetuli Kaabah. Sehingga kan ulama mengatakan, kalau katakanlah kita naik ke Baitul Ma'mur dan kita jatuhkan batu, cung kena tak Kaabah. Ha, sama jugalah, jangan kita fikir naik tu nak bagi tahu straight ke bawah. Ha, tu ambil maksudnya, jangan ambil tu oh, kalau boleh naik nanti kita naik jet kemudian kita letak jatuh mesti kena. Bukan nak bagi tahu tu, bukan nak faham ni tu. Nak faham ni maksud dia straight, selari. Yang mana Kaabah adalah pusat ibadah orang atas bumi, ataupun kita panggil makhluk-makhluk yang ada di bumi di situ, makhluk langit, penduduk langit. Kaabah dia adalah Baitul Ma'mur. Ha, itulah bahasa. Yang mana Nabi SAW tengok malaikat masuk ke situ untuk beribadah, banyak masuk. Bila ditanya Jibril, Jibril kata, sejak kewujudan aku, sejak aku ingat, seingat aku, macam itulah, seingat aku, 70 ribu malaikat akan masuk ke situ, Baitul Ma'mur, untuk beribadah, tak keluar. Setiap hari. Sejak bila? Jibril kata, sejak aku ingat. Sejak kewujudan aku, macam kita lah. Sejak kita ingat umur berapa? 5 tahun ingat? Tak kan? Ha. Sejak tu lah, samalah. Jibril pun, dia tak tahu dia jadi bila. Tapi sejak yang dia ingat-ingat, sejak dia dicipta, bermula pada hari tu, 70 ribu masuk, 70 ribu tak keluar-keluar. 70 esok, 70 lusa, 70 ribu. Memang banyak sungguh lah. Memang ramai sungguh lah. Memang ramai sungguh. Ya, ramai sungguh. Jadi, maka tempat tu ramai. Jadi, adakah kita perlu beriman? Ya, kita perlu beriman dengan semua malaikat yang ada. Secara ijmal, secara borong. Mesti kita beriman. Janji tu malaikat, kita beriman. Cuma, banyak-banyak malaikat ni, ada 10 malaikat yang fardhu ain. Siapa tak tahu berdosa? Kita tak tahu malaikat yang jaga lubang telinga kita tak berdosa. Dia panggil malaikat hafazah. Malaikat ni dia jaga lubang telinga, lubang hidung, segala lubang yang ada. Dia jaga untuk apa? Dia jaga supaya kadang-kadang lalat tak masuk. Selalu tak lalat masuk hidung? Kenapa lalat tak masuk hidung? Ada malaikat jaga. Semut pun susah nak masuk telinga. Dah lah dia lalu highway ni banyak kan, ada highway berliku-liku ni. Tu tujuan ni telinga. Dah sampai pula ada trap pula, tai telinga, dia tak boleh pergi. Malaikat jaga. Kerana tu apa, mulut juga malaikat jaga. Biasa tak nyamuk masuk mulut? Betul kan? Kenapa tak masuk? Kerana ada malaikat jaga. Kerana tu bila meninggalnya seorang tu, kalau katalah disunatkan kita untuk tutup segalanya, kalau kata tambah mati accident, cepat-cepat tutup. Bimbang takut binatang masuk, kala jengking apa. Lepas tu sampai-sampai dah biar, biasanya lamalah bila accident dia biar lama kan. Biar terbuka macam tu nak tunggu polis datang semualah. Lepas tu baru bawa balik rumah, masa nak mandi keluar ular lah, keluar kala jengking lah. Allah, masa muda-muda apa dia buat? Sedangkan takkanlah macam tu. Masa ketika dia accident dan meninggal tu, waktu tu malaikat dah pergi lah. Malaikat tak ada lah. Jadi oleh kerana tu binatang masuk buat sarang dalam tu. Lepas tu perut makin kembung. Ha, kita mulailah jadi cerita-cerita dalam TV tu. Sebenarnya tak macam tu. Sebenarnya tidak macam tu. Itu antara malaikat yang tak perlu, kita tak tahu tak berdosa. Cuma kita perlu beriman secara ijmal, secara borong. Ada 10 malaikat yang mesti kita tahu satu per satu. Kalau kita tak tahu, berdosa. Macam tu juga Rasul. Rasul ada 25. Wajib kita tahu satu per satu. Maksud tahu tu macam mana? Tahu perjalanan hidup dia? Tak. Sebut Nabi Musa, Rasul, cukup lah. Tu maksudnya. Kalau kata Nabi Zakaria, Nabi Zakaria ni siapa? Ya ke Nabi? Berdosa dia, fardu ain tu. Lagi cantik kita tahu kehidupan dia lah. Sebut Nabi Alias,
Nabi. Alias Nabi. Aliasa' tu siapa? Ulak berdosa dia. Fardhu ain. Tu fardhu ain. Jadi macam tu juga dengan malaikat. Malaikat ada 10 yang wajib tahu secara detail dengan maksud nama dan dia buat apa. Tak tahu berdosa. Dia tak kira siapa. Tak tahu berdosa. Yang pertama yang paling dikenali Jibril. Jibril kerja dia kena tahu kerja. Tak tahu kerja dia berdosa. Fardhu ain. Kerja dia pembawa wahyu. Pembawa wahyu. Sekarang ni ada kerja dah? Tak ada kerja dah. Jibril relax, pencen. Sebab Nabi akhir zaman telah wafat. Selesai. Tahu satu. Yang kedua Mikael. Pengatur rezeki. Pengatur rezeki. Israfil, meniup sangkakala. Tu wajib tu tahu. Israel, yang ni tak tahu, tak tahulah kalau tak tahu. Israel ni cabut nyawa. Malik, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga syurga, Raqib penulis amal baik, Atid penulis amal buruk, Munkar penyoal dalam kubur, Nakir pengazab dalam kubur. Ataupun boleh kita sekaliguskan dia, Munkar Nakir maksudnya penyoal dan pengazab. Tapi secara detailnya, Munkar dia soal, Nakir dia belasah. Pam, 7 petala bumi, korek balik yang kuku. Tanya lagi, Marabuka. Tom, yang kerja memukul, kerja mengazab tu adalah Nakir. Munkar ni, dia tanya, Marabuka. Kena jawab lah. Kena jawab. Jadi 10 malaikat ni wajib tahu secara tafsir, secara satu-satu, kalau tidak berdosa orang tu. Dan untuk mempelajari, untuk kita kenal malaikat, kita tak boleh kata untuk kita percaya ataupun beriman, kerana dia rukun iman yang kedua. Kita tak boleh kata aku percaya kat Allah. Percaya? Ya, aku percaya. Aku percaya, tak boleh. Tak boleh. Tak sah iman. Aku percaya kepada Allah. Tak boleh. Percaya. Percayalah, percaya. Macam mana, apa buktinya? Tak ada, percaya sajalah. Tak boleh. Dia kena mengaji. Yang kita panggil sifat 20 lah. Mengaji, kenal sifat-sifat Allah. Maka baru kita tahu, oh, kenal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, kenal sifat yang wajib bagi Allah, kenal sifat yang harus bagi Allah. Oh, Allah wajib macam ni, mustahil macam ni, baru namanya kenal. Macam tu juga malaikat. Malaikat tak boleh kata percaya malaikat. Percaya, mana? Nampak ke? Sejak bila jumpa malaikat? Bila last jumpa malaikat? Tak jumpa. Macam mana boleh percaya sedangkan dia tak pernah jumpa? Maka percaya dia tu sepatutnya tak diiktiraf. Dia masih belum percaya lagi. Kerana nak percaya pun kena belajar. Belajar percaya. Nak kenal Allah, nak percaya Allah tu ada, tak boleh. Allah ada, ada. Ada kenapa? Ada lah. Tak boleh. Tak sah iman. Dia mesti belajar kenal Allah. Ini yang dipanggil makrifatullah tu. Belajar kenal Allah. Sama juga malaikat, sama juga rasul yang kita bincang sebelum ni. Beberapa bulan yang lepas. Berkaitan dengan Rasul, kita tak boleh kata aku percaya kepada Nabi-Nabi yang ada, Nabi Musa, Nabi Isa. Masa bila jumpa Nabi? Masa bila? Nabi tu masuk dalam mimpi kita ke? Tak cakap aku Nabi. Mana? Masa bila? Macam mana kita boleh percaya? Tak, aku tetap percaya juga. Tak sah iman macam tu. Dia kena belajar cara untuk percaya. Dengan cara kenal sifat-sifat dan sebagainya lah. Okay. Macam tu juga berkaitan dengan malaikat. Dia kena belajar percaya malaikat. Belajar untuk percaya kepada malaikat. Kalau tidak, sebenarnya percaya dia tu tidak sah lagi. Macam mana nak belajar? Macam mana nak mengetahui cara-cara untuk percaya kepada malaikat? Yang pertama, Quran dan hadis lah. Yang pertama, malaikat adalah makhluk. Kat situ dulu. Malaikat adalah makhluk, yang mana makhluk tak mungkin jadi Tuhan. Itulah kita kenal lah sifat dia tu. Dah kenal lah sikit. Malaikat adalah makhluk, tak mungkin makhluk jadi Tuhan. Maknanya malaikat adalah makhluk, bukan Tuhan. Dah kenallah satu. Tak cukup lagi. Kemudian, kalaulah kita tersalah faham berkaitan dengan malaikat, maka kita akan tersalah meletakkan makhluk sebagai Tuhan atas sifat-sifat keistimewaan yang ada pada mereka. Contohnya, malaikat dicipta. Malaikat dicipta. Sebab dia makhluk, dia dicipta. Dia dicipta daripada apa? Jadi kita nak percaya dulu, nak percaya kena tahulah. Dah tahu semua tu, barulah aku percaya. Ni tak pernah tahu pun malaikat tu dicipta daripada apa, macam mana perangai dia, macam mana keadaan dia, sifat-sifat dia. Tiba-tiba kita kata kita percaya malaikat. Itu bukan percaya. Itu masih belum cukup rukun-rukun percaya, tak cukup lagi. Tak cukup rukun dan syarat percaya. Malaikat adalah makhluk. Tu yang pertama, dia bukan Tuhan dan dia cipta daripada
nur ataupun kita panggil cahaya. Atau istilahnya, istilah syaraknya dipanggil jisim latif. Jisim latif ni adalah satu benda yang ada tapi tidak memenuhi ruang. Itu dia, jisim latif. Malaikat ni dicipta daripada nur ataupun cahaya, yang mana istilah syaraknya adalah dipanggil jisim tapi latif. Latif ni lembut, halus. Jisim latif, kita dicipta daripada tanah. Jin dicipta daripada api. Dia kasar lagi api. Api dengan cahaya halus ataupun halus, lebih seni cahaya lagi. Oleh kerana tu, malaikat dicipta daripada jisim yang dinamakan jisim latif. Dia ada satu benda yang tidak memenuhi ruang tapi dia ada. Tidak memenuhi ruang tapi dia ada. Kalau biasa belajar ilmu tauhid, dia ada dipanggil amrun i'tibari. Istilah tu, pernah dengar? Amrun i'tibari. Takkan tak pernah kot. Tauhid ada mengajar sini kan? Amrun i'tibari. Sekarang ni, ni apa ni? Penutup cawan. Taklah, cawan teruslah. Penutup cawan susah, panjang. Cawan. Cawan kan? Cawan. Cawan ni bulat ke petak ke tiga segi ke apa? Bulat. Mana bulat? Ni, ni cawan. Ni, cawan. Ah, nampak? Tak boleh nak tunjuk bulat, tapi faham? Faham. Mana bulat? Tunjuk kena dekat cawan. Dia tak kena dekat bulat. Ah, kalau buat bulat macam ni sekalipun, tetap ni cawan, 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 cawan. Sekarang mana bulat? Itulah bulat. Tak ada pun. Tu. Ah, ni bulat. Tunjuk. Tak boleh tunjuk. Tapi faham tak? Faham. Cawan adalah bulat. Faham. Tapi dia tak ada. Tak boleh nak tunjuk. Sekarang ni kalau kita tukar sikit ayat. Ni cawan. Bulat tu ada. Adalah bulat tu. Tapi tak boleh nak tunjuk. Itulah dia. Dia panggil amrun i'tibari. Faham-faham. Tu. Tiang tu petak. Mana petak? Mana petak? Tu lah petak. Cuba tunjuk. Tu, tu tiang. Petak atau kita faham sendiri. Kita tengok petak, kita faham. Oh, petak. Tapi nak tunjuk tak boleh. Mana petak? Tu, tu tiang. Sama juga dengan pusing. Mana pusing? Tu, tu kipas. Tapi kita faham. Ah, faham tu dipanggil amrun i'tibari. Macam tu juga berkaitan dengan malaikat. Yang mana malaikat ni, satu jisim dia ada. Tapi dia tidak memenuhi ruang. Dia tidak memenuhi ruang. Kewujudan dekat satu tempat tidak menyebabkan ruang tu jadi penuh dan sesak. Ataupun bahasa moden dia panggil tak makan space. Tak makan space. Tidak memenuhi ruang. Walaupun berjuta-juta sekali. Contohnya, apabila kita letak je cawan dekat sini, dah tak boleh dah nak letak cawan dekat tempat yang sama. Dah tak boleh dah nak letak ni tempat yang sama. Tak boleh dah. Kita kena letak atas, tepi, tepi, bawah. Tempat yang sama tak boleh lah. Kan? Sebab dipanggil memenuhi ruang. Ah, itu jisim. Jisim. Dia kena belajar ilmu tauhid lah bab ni. Sikit. Saya nak masuk sikit je. Tak nak masuk banyak-banyak. Jadi, sekarang ni nak... Ini adalah cawan, betul. Bila cawan ni adalah jisim. Dia jirim dan jisim. Kita nak bahas bab jisim. Bila jisim tu duduk kat sini, dia memenuhi ruang. Maksudnya, tak boleh dah nak letak benda yang sama dekat tu. Tak boleh dah. Sebab dia memenuhi ruang. Tak boleh. Tak ada, tak boleh. Dia kena letak di tepi-tepi, di tengah. Di tempat yang... Jadi maksudnya, jisim adalah memenuhi ruang. Jisim latif, dia tidak memenuhi ruang. Contoh. Lampu. Lampu ni cegah kan? Dah cegah. Cuba ambil spotlight. Boleh tak cahaya tu masuk lagi? Boleh. Ambil lagi spotlight. Ambil kereta punya cahaya pula. Ambil lampu pula. Ampu lampu minyak minyak ni lagi. Betul lah. Datang pula ambil handphone buka lampu. Boleh tak? Tak penuh ke? Eh, penuh lah banyak-banyak. Tu pun dah banyak lah tu. Banyak dah lampu tu. Ha. Antara contoh, tidak memenuhi ruang tu maksud dia. Banyak mana cahaya masuk ke dalam ni pun, ke dalam surau ni pun, tetap juga tidak memenuhi ruang. Cahaya tu. Ha, itu maksudnya cahaya. Tidak memenuhi ruang. Jadi maksudnya, boleh ada berjuta malaikat dalam ni. Tak penuh ke? Dia tidak memenuhi ruang. Jisim, dia memenuhi ruang. Jisim latif, dia tidak memenuhi ruang. Jadi dengan kewujudan malaikat tu kat situ, tak menyebabkan ruang tu jadi penuh dan sesak. Tak makan space. Walaupun banyak berjuta-juta sekalipun. Walaupun banyak sekalipun. Dan
malaikat ni adalah satu makhluk yang dia tak ada hawa nafsu. Dia tidak diberi hawa nafsu dan dia tak ada keinginan macam manusia lah, nafsu macam manusia, dia tak ada. Maka dia tidak terdorong buat perkara-perkara maksiat, malah dia tidak berjantina sekalipun. Tak ada lelaki perempuan, malaikat ni. Tidak berjantina. Cuma dia boleh menyerupai lelaki mengikut hadis-hadis. Macam-macam hadis yang ada, antaranya hadis Jibril. Hadis Jibril yang mana Jibril datang bersama beberapa malaikat yang lain menyerupai seorang lelaki, beberapa orang lelaki yang berpakaian kemas, baju putih, sisir dia rapi, pergi jumpa, masuk duduk dekat depan Nabi, lalu dia duduk lagakan kepala lutut dia dengan kepala lutut Nabi. Pum, macam tu. Sayyidina Umar tengok, siapa dia ni? Tak pernah tengok. Baju putih melepak. Sedangkan itu padang pasir. Kalau naik unta, garanti kena pasir. Rambut sisir macam baru lepas keluar mandi, baru lepas mandi. Seorang pun daripada kami tak kenal pada dia. Maka akhir sekali tujuan Jibril tu datang untuk mengajarkan tiga lah, rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Jadi akhir sekali Nabi tanya, kau kenal tak siapa tu? Aku tak kenal siapa, Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi kata, itulah Jibril, dia datang mengajar kamu agama kamu. Sekarang ni dia menyerupai seorang lelaki. Oleh kerana tu malaikat boleh menyerupai lelaki. Dia boleh menyerupai. Kemudian dia juga tak makan, tak minum. Ni malaikat. Tak mengantuk, tak tidur, tak penat, tak letih. Oh, malaikat. Kerana itulah malaikat ni satu makhluk yang sangat hebat. Jadi kita wajib tahu malaikat tadi tu, sifat-sifat malaikat, wajib kita belajar perihal malaikat, malah dia menjadi rukun iman. Sedangkan jin juga kita wajib beriman. Kan? Wajib beriman dengan jin kan? Wajib beriman dengan angin tak? Angin. Angin ni wajib. Tapi tak nampak pun angin. Angin. Ha. Rasa sejuk. Mana angin? Tak ada. Tapi wajib beriman. Sama juga kita wajib beriman dengan jin. Tapi dalam rukun iman tak ada beriman dengan jin, beriman dengan angin, beriman dengan benda yang tak nampak. Tak ada. Tapi dengan malaikat. Kat sini kita dapat faham. Wajib kita belajar perihal malaikat ni supaya kita tidak terpesong akidah. Kita meletakkan makhluk ni pada taraf Tuhan. Yang macam mana terjadi pada kaum Nasrani. Dia percaya anak anak Siti Maryam, Nabi Isa adalah anak Tuhan kerana kelebihan yang ada pada dia, iaitu dia boleh bercakap ketika bayi, boleh hidupkan orang mati, boleh buat burung daripada tanah tiup hidup, boleh menyembuhkan penyakit kusta. Jadi atas sifat-sifat keistimewaan makhluk, maka orang dah tersalah anggap dia sebagai Tuhan. Itu tujuannya. Sama juga kaum Yahudi, dia mempercayai Nabi Uzair. Nabi Uzair ni anak Tuhan sebab dia mati hidup balik. Maka dia kata itu adalah anak Tuhan. Tu yang atas sifat-sifat keistimewaannya, maka dia anggap sebagai anak Tuhan. Kafir Quraisy, dia mengiktirafkan malaikat adalah anak Tuhan. Malaikat tu anak Tuhan. Kafir Quraisy dulu. Kenapa? Atas sifat-sifat keistimewaan yang ada pada malaikat tu. Maka dia menganggap itu adalah anak Tuhan. Macam tu juga kita wajib belajar berkaitan dengan malaikat, supaya kita tidak menyamakan dia dengan Tuhan. Malah supaya kita tidak menyamakan dia dengan jin, sebab sama-sama tak nampak. Yang mana kalau kita nak kira level malaikat, boleh lah perkataan-perkataan level lah, level ataupun alam malaikat dengan jin adalah berbeza. Walaupun sebenarnya alam sama, dia panggil alam malakut, juga diistilahkan alam barzakh. Kita panggil alam barzakh ni bila mati. Ya, bila mati tu namanya alam barzakh juga. Sebenarnya alam barzakh ni termasuk juga alam malakut. Alam malakut tu malaikat lah. Dia panggil alam malakut, yang mana level malaikat dan jin adalah daripada alam yang sama, iaitu alam barzakh atau alam malakut dia panggil. Macam mana pun, dari segi kejadian penciptaan malaikat, dia lebih halus daripada kejadian jin. Kerana itulah malaikat tak boleh, malaikat boleh nampak jin, jin tak boleh tengok malaikat. Dan jin tak boleh dengar seksa kubur. Seksa kubur tu kita beriman dengan seksa kubur. Jin tak boleh dengar seksa kubur. Tak boleh dengar. Malaikat boleh dengar. Padahal kalau kita tengok ni kita panggil alam syahadah. Dia ada banyak jenis alam, berpuluh-puluh jenis alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu jamak ke mufrad tu? Alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Rabb Tuhan lah kita bahasa sekarang. Alamin, Tuhan yang menguasai alamin. Apa? Alam. Banyak alam. Banyak alam. Berlambak alam ada.
Kita yang kenal alam syahadah kita panggil. Ni alam syahadah. Syahid. Syahid maksud apa? Mati syahid tu lah. Syahid, syahad, syuhada. Apa maksud? Maksud dia ni, asyhadu. Dua kalimah syahadah. Semua syahadah daripada perkataan tu. Maksudnya apa? Maksudnya saksi. Jadi orang mati syahid maknanya orang yang mati yang disaksikan oleh malaikat. Tu maksudnya. Syahadah itu dia bersaksi. Asyhadu, aku menaik saksi. Jadi syahid-syahid ni adalah saksi. Oleh kerana tu alam syahadah, alam yang saksi, alam yang boleh kita nampak, boleh kita pegang ni, alam yang ni nyata lah kita panggil, alam yang nyata. Jadi sesama alam yang nyata pun kita tak boleh dengar. Boleh ke kita dengar semut bercakap? Sama-sama alam syahadah, sama-sama alam dunia pun kita tak boleh dengar. Macam tu juga malaikat dengan jin, walaupun duduk alam malakut, alam barzakh yang sama, tapi jin tak boleh nampak malaikat. Malaikat boleh nampak jin. Macam mana kita boleh nampak setengah perkara, kita tak boleh nampak setengah perkara. Macam tu juga. Sedangkan semut, kelekatu, agak-agak dia bercakap. Ada tak interaksi kelekatu? Mestilah dia ada geng juga. Dia boleh bercakap juga. Kita pun tak dengar. Padahal sama-sama alam syahadah. Sama-sama alam alam dunia lah kita panggil. Pun kita tak dengar. Macam tu juga jin dan malaikat. Ianya berbeza. Walaupun duduk dalam alam yang sama, tapi penciptaannya tu berbeza. Dari segi itu, dari segi dengar, dari segi tengok, alam syahadah pun kita tak nampak. Virus nampak? Bakteria semua tak nampak. Banyak lagi, entah apa, alga lah, apalah, macam-macam jenis mikroorganisma yang elok-elok je hidup ada, kita pun tak nampak. Sama-sama syahadah pun tak nampak. Macam tu juga jin dan malaikat. Perbezaannya lebih kurang macam tu. Sama. Jadi cuma warid datang pada syarak keadaan yang mana Allah bagi keupayaan kepada binatang untuk melihat malaikat. Ada binatang yang boleh melihat malaikat. Antaranya ayam jantan. Ayam jantan kalau berkokok kita sunat doa. Kerana ayam jantan ketika dia melihat malaikat, dia akan berkokok terus. Yang ayam jantan berkokok-berkokok tiap-tiap pagi tu bukan dia sakit tekak ke apa, bukan. Bukan, dia memang timing tu dia akan berkokok, bukan. Apabila turunnya malaikat, nampak malaikat, dia akan berkokok. Itu warid daripada hadis Nabi. Jadi kalau bila malaikat turun, maknanya malaikat rahmat lah. Bila malaikat turun, waktu tu doa. Doa cepat-cepat. Jadi kerana itulah, waktu subuh, sebelum subuh tu kan ada ayam selalu berkokok. Maknanya dia nampak malaikat. Mungkin malaikat berganti turun naik kan, dia turun. Satu hari kan dua kali. Yang ni naik, yang ni turun pula. Mungkin dia nampak, dia berkokok. Kita doa waktu tu. Kalau anjing pula, anjing juga dibenarkan Allah bagi kemampuan untuk dia melihat, tapi bukan melihat malaikat, melihat syaitan. Melihat syaitan, dia tengok syaitan je, dia bunyilah, bunyi anjing lah, bunyi anjing. Jadi itu antara beberapa alam sikit nak kita nak bezakan dengan malaikat. Ada alam, dan termasuk juga alam roh. Alam roh ni, roh pula dia duduk dekat istilahnya alam amr. Amr, alif atau amzah, mim ro, bukan ain, amzah. Jadi amr, dia panggil alam amr. Maknanya malaikat pun tak boleh tengok roh, kecuali malaikat maut tu lah. Malaikat pun tak boleh tengok roh, jin pun tak boleh tengok roh. Maka dengan tu jangan tertipu lah kita dengan jin kadang-kadang. Boleh tertipu, boleh kita tertipu, kita tak faham. Jin pun tak boleh tengok. Kerana apa? Kerana duduk dalam level ataupun alam yang berbeza. Contoh alam yang berbeza macam mana? Kalau nak bagi senang faham lah, kita ambil, kita lukis bulat kan, bulat. Okay, ini adalah alam syahadah. Lepas tu ada bulat lagi di atas, kita bulatkan lagi. Itu adalah alam barzakh. Lepas tu ada lagi alam amr, alam roh, ataupun alam khayalan, alam rasa. Dia panggil alam rasa. Mana rasa kita? Rasa seronok, berangan. Mana? Berangan tu macam mana? Dia duduk dalam alam syahadah ke? Tak. Dia duduk dalam alam amr. Yang mana kita duduk berangan, duduk mimpi, duduk berangan, duduk terasa sesuatu bila kita pejam mata je gitu. Itu alam lain. Yang mana alam tu, dia duduk bersama. Alam tu, alam syahadah duduk kat situ. Alam roh duduk kat situ juga, besar sikit. Lepas tu alam amr dia panggil. Duduk kat situ, berlapik-lapik alam tu. Jadi bila
bila berlapik-lapik, kerana tu kita hidup. Sebab tu kita tak boleh tunjuk roh. Tunjuk roh kat mana? Ada roh tak? Mestilah ada hidup. Mana roh? Tak boleh tunjuk. Kerana dia alam yang lain. Dia berlapik. Alam syahadah kita tak boleh tunjuk. Alam syahadah kita tunjuk kena badan. Kena badan, kena tangan. Mana? Kat sini. Kat jantung. Tu jantung. Itu bukan roh. Tak boleh tunjuk roh. Kerana dia duduk di alam yang berbeza. Alam amr. Daripada mana ambil amr ni? Daripada ayat Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka wahai, bertanya kamu berkaitan dengan roh wahai Muhammad. Kulir ruhu min amri rabbi. Itu. Kulir ruhu min amri rabbi. Amr. Yang itulah. Alam yang mana? Alam tu rahsia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tak bagi ilmu tu melainkan sedikit je. Jadi ilmu ni sangat tak boleh dibincangkan. Kerana Allah tak bagi. Ilmu apa? Ilmu roh. Alam roh. Tak ramai yang tahu. Tak ramai yang tahu. Sikit-sikit. Bukan tak ramai yang tahu. Bukan tak ramai. Tak banyak yang tahu. Tak banyak yang tahu. Cuma tahu sikit-sikit aja. Berkaitan dengan malaikat, kita tahu. Kita tahu malaikat tu, kita jadi daripada apa dan sebagainya. Kita tahu ada banyak dan sebagainya. Tapi roh kita tak tahu. Duduk kat mana pun tak tahu. Memang misteri. Dan bila kita mati, roh tu disiksa sekalipun, jasad tu tak jadi apa pun, tapi sakit. Dia agak misteri. Dia ada duduk di alam yang lain yang dipanggil alam amr. Kulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tak bagi ilmu tu. Jadi oleh kerana level jin dengan level manusia adalah sama dari segi taklif, iaitu wajib beriman, wajib belajar tauhid, wajib beribadah, jin ni. Jin dengan manusia ni dipanggil mukallaf, wajib taat perintah Allah, wajib meninggalkan larangan, ada beriman, ada kufur. Cuma jin ni banyaklah yang kufur sebab dia dah lama kan. Ada yang buat maksiat. Dan juga jin ni dia boleh dipanggil tasyakul ataupun menyerupa. Boleh juga macam malaikat. Dia boleh menyerupai. Kadang-kadang ular, kadang-kadang orang, dia boleh menyerupai. Dia panggil tasyakul istilahnya. Dia boleh menyerupai manusia ataupun binatang. Bezanya di antara jin dan malaikat, malaikat dia ada dekat alam malakut, dia hanya dibuat apa saja yang diperintahkan oleh Allah, sentiasa taat. Jin tak? Jin mukallaf macam kita, ada jahat, ada baik, malah banyak yang jahat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak buat maksiat, malaikat tak buat maksiat, malah diikut semata-mata apa yang Allah suruh. Prinsipnya malaikat ni Allah perintah, dia patuh, dia tak pernah melakukan maksiat. Atau istilah yang kita panggil, macam kita letak kepada Nabi dan Rasul, adalah ma'sum. Malaikat juga adalah ma'sum, iaitu terpelihara daripada dosa, malah tak pernah pun buat dosa. Itu adalah malaikat. Kalau Allah perintahkan untuk cabut nyawa, dia akan cabut nyawa tepat pada masanya. Kalau Allah suruh turunkan hujan, turunkan rezeki, dia akan turun tepat pada masanya. Dia perintahkan turunkan wahyu, dia akan turunkan wahyu tepat pada orangnya. Bukan macam ada sebahagian yang kata tersilap wahyu kan. Kan geng-geng Syiah kata silap nak hantar kat Sayyidina Ali, pergi hantar kat Nabi. Tak mungkin jadi macam tu. Tak mungkin jadi macam tu. Kerana malaikat dia adalah tentera Allah yang sangat teliti. Dia tak mungkin dia akan buat salah. Jadi atas prinsip mereka ni, malaikat ni tak ada jantina, tak ada syahwat, tak ada nafsu. Jika ada kisah yang menceritakan sebaliknya, maka hati-hati. Saya selalu kena bawa macam ni lah. Hari tu pun benda yang sama juga. Berkaitan dengan Nabi dan Rasul tu. Bila ada je cerita berkaitan dengan Nabi dan Rasul, kena dah lupa dah. Ingat kot. yang berlawanan dengan sifat-sifat kesempurnaan Nabi dan Rasul. Siddiq Amanah Tabligh Fatanah. Maka tolak cerita tu. Buang Israiliyat tu. Jangan terima. Antaranya Nabi bohong, Nabi mungkin janji, Nabi tu, Nabi macam-macam kan. Nabi buat dosa, Nabi buat salah, Nabi Adam dan sebagainya lah yang kita dah bincang sebelum ni. Ini juga sama. Jika ada cerita malaikat yang mana malaikat tu buat sesuatu yang salah, buat sesuatu dosa, sedangkan surah apa? Tahrim eh? Tahrim je. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas dalam Quran sebut dia takkan buat maksiat. Tiba-tiba ada cerita mengatakan dia buat maksiat. Ada ke cerita? Ada. Yang dipanggil malaikat yang kita biasa tersebar cerita tu Harut Marut. Harut dan Marut yang mana akhir sekali jadi bahasa Melayu, bila cakap benda pelik-pelik kita cakap apa? Karut Marut. Kita biasa lah, bahasa Melayu suka ubah bahasa. Asalnya Harut Marut dia mengajar tentang perkara-perkara yang pelik. Jadi dapat kat kita Karut Marut. Padahal Harut Marut.
Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sedangkan hanya syaitan yang kafir, mereka mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan. Apa dia? Wama unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Apa dia? Apa yang malaikat dua orang tu ajar, itu syaitan yang buat tu. Di negeri Babel itu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepadanya sebelum mengatakan wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Ini saya baca daripada awal balik. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan ketika kerajaan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Hanya syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, iaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan kepada seseorang sihir itu, melainkan sebelum dia ajar, dia kata sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Faham tak cerita? Biasa dengan cerita Harut Marut tu dia ajar sihir kan? Ajar sihir, tujuan Harut Marut, dia punya kerja dia adalah untuk memisahkan suami isteri kan? Dia ajar sihir memisahkan suami isteri. Jadi tu malaikat, kenapa malaikat buat benda maksiat? Kita kena tengok. Kita harmonikan cerita ni elok-elok. Kita janganlah dengar cerita lama-lama dah. Pertama, sebahagian ulama' mengatakan Harut Marut bukan malaikat. Itu dulu. Kerana apa? Kerana disebut, walaupun disebut wama unzila 'alal malakaini. Malakaini. Malakaini kalau kita belajar mufrad musanna lah kan? Dua. Mana yang boleh ambil manfaat ambil lah, yang tak ambil tu tak apa. Delete. Malakaini tu maksud kalau kita belajar, kenalah belajar sikit bab nahwu ni. Malakaini malaka, malak tu satu, malaikat. Malakaini dua. Malaikah ramai. Jadi malakaini, waliwa lidaini. Kenapa? Dua ibu bapa. Ya nun tu tambahan untuk nak mengatakan dua. Jadi tugas, jadi maksud sini wama unzila 'alal malakaini, dua malaikat. Sekarang ni malaikat ke tidak? Sebagian ulama mengatakan bukan malaikat. Dia adalah raja yang mana sangat, raja tu sangat baik macam malaikat. Sangat baik macam malaikat. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan, ya betul, dia ianya malaikat. Yang mana malaikat tu diberi nafsu. Kalau dah diberi nafsu, taklah nama malaikat. Oleh kerana tu, pendapat yang muktamad adalah, dia adalah manusia. Cuma perangai dia macam malaikat. Macam kita katalah, ustaz datang, ustaz datang. Padahal tu kawan-kawan kita je. Kita duduk minum, dia tarik. Sebab dia datang je nak bersyarah. Dia bukan ustaz, kawan-kawan kita. Kita panggil apa? Ustaz datang lah. Nak bagi tahu, dia tu jenis macam ustaz, asyik cakap je. Kat kedai kopi cakaplah pasal spoiler. Cakaplah pasal kereta, motor. Kau pergi cakap pasal agama juga. Jadi kita akan panggil gelar dia, tu ustaz datang, ustaz datang. Sebenarnya dia ustaz ke? Bukan, dia tak ustaz. Dia bukan. Kita gelarkan dia kerana dia macam tu. Macam tu juga, baiknya orang tu macam malaikat, istilahkan, tu malaikat datang lah. Sebenarnya bukan malaikat. Tafsiran ulama. Tafsiran ulama. Jadi tugas Harut dan Marut ni adalah menjadi cubaan bagi manusia, iaitu dia perintah untuk mengajar sihir pada waktu zaman Nabi Sulaiman. Soalnya sihir ni haram. Dia diperintahkan oleh Allah untuk ajar. Nampak? Cerita-cerita macam ni kadang kita ambil mudah je, kita percaya macam tu je. Macam ni, sebenarnya dia ditugaskan untuk mengajar sihir. Kerana waktu tu, waktu zaman Nabi Sulaiman, sangat terbanyak mujizat. Kan kita dengar cerita jin Afrit tu lah, cerita nak pindah Ratu Balkis, cerita pasal dia dapat, Nabi Sulaiman dapat mengawal awan, angin dan sebagainya, dalam laut semua dia dapat kawal kan. Jadi maknanya banyaknya mujizat, banyaknya karamah waktu tu. Orang wali-wali waktu tu pun banyak dah, jalan atas air tu dah biasa dah. Okey, waktu tu banyak. Sebab waktu tu zaman Nabi Sulaiman. Jadi oleh kerana terlalu banyak mukjizat ataupun kita panggil karamah pada yang bukan Nabi ni, jadi untuk membezakan hak dan batil, ditugaskan Harut dan Marut untuk ajar yang batil.
Tahu tak? Kita kena belajar sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang baik yang wajib bagi Rasul. Kan? Perlu tak kita belajar sifat yang mustahil bagi Rasul? Perlu ke kita belajar sifat yang tak, yang mustahil bagi bagi Allah? Perlu. Kenapa belajar sifat yang mustahil? Dah Allah tak mungkin macam tu. Allah tak mungkin tak Allah tu tidak wujud. Sebab Allah wujud, sifat wajib bagi dia. Tidak wujud. Adam tidak wujud dia panggil. Allah tidak wujud. Apa? Ya ke Allah tidak wujud? Mustahil kan? Mustahil. Bila mustahil, kenapa nak belajar? Allah maha mendengar. Tiba Allah pekak. Mustahil lah. Mustahil lah Allah pekak. Tapi kenapa kita nak belajar? Mustahil Allah pekak. Pekak tu adalah sekian, sekian, sekian. Supaya bila kita belajar yang wajib, yang wajib, dan kita belajar yang mustahil, baru komplit pemahaman kita. Kalau kita hanya belajar yang wajib saja, tak belajar yang mustahil, bimbang. Yang mustahil ni kita letak sekali dengan wajib pula. Bimbang macam tu. Kerana untuk pemahaman yang mantap, wajib kita belajar berkaitan dengan wajib, yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, dan itu yang kena belajar juga yang mustahil, yang tak mungkin. Oleh kerana zaman Nabi Sulaiman, banyak sangat mukjizat, banyak sangat karamah yang betul, irhas, macam ma'unah, itu semua pertolongan Allah. Maka untuk membezakan yang betul dengan yang tak betul, maka Harut dan Marut ni ditugaskan untuk ajar yang tak betul, bagi mantap pemahaman mereka, ni betul, ni tak betul. Sebab tu kalau kita baca ayat tadi, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Apa maksudnya wa ma yu'allimani? Sebelum Harut Marut tu nak ajar sihir, dia pesan satu benda. Dia kata apa? Innama nahnu fitnah. Fitnah ni maksud? Ke fitnah? Engkau sebenarnya, kau jahat engkau ni, dia fitnah orang. Itu bukan fitnah. Fitnah maksud cubaan. Al-fitnatu asyadu minan qatl. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Fitnah tu bukan. Fitnah tu maksud cubaan. Fitnah ni cubaan. Fitnah kubur. Apa? Tipu kubur. Kalau kita kata fitnah, kau fitnah aku, kau tipu aku kan? Fitnah tu tipu kan? Apa fitnah kubur kita apa? Kata apa? Tipu kubur. Ha, fitnah kubur faham lah kita kata. Fitnah kubur tu maksudnya seksa azab kubur. Cubaan kubur. Baru kena. Fitnah ni cubaan. Jadi bahasa Melayu dia tukar suka hati dia. Ambil fitnah tapi letak nama tipu. Fitnah ni sebenarnya cubaan. Cubaan tu fitnah. Jadi innama nahnu fitnah. Kami ni cubaan bagi kamu. Harut dan Marut ni. Tak kisahlah kita nak ambil pendapat yang mengatakan ianya malaikat. Tapi malaikat yang beri nafsu, bila beri nafsu maka dia bukanlah malaikat sepatutnya. Dia manusia lah. Ataupun dia seorang yang cantiknya kita faham, dia bukan seorang malaikat. Dia seorang, dia manusia, dua orang manusia. Yang mana sebelum dia ajar, aku nak ajar sihir. Sebelum aku nak ajar, aku nak pesan. Aku ni cubaan bagi kamu. Fala takfur. Kau jangan kapir ataupun kau jangan amal. Aku nak ajar, tapi kau jangan amal. Itulah kerja Harut Marut. Aku nak ajar. Ini adalah sihir untuk memisahkan suami dan isteri. Ni. Kau jangan amal. Fala takfur. Tapi setan ambil, dia suruh orang amal. Tu kerja Harut Marut. Untuk bila ada yang jahat, ada yang tak betul, maka kita dapat, oh faham dah. Ini macam ni tak betul. Yang macam ni betul. Yang mujizat betul. Ma'unah betul. Irhas. Dia ada, dia panggil rukun-rukun dan syarat. Sihir. Macam kelakar lah bunyi sikit. Rukun. Sihir dia ada syarat dan rukun. Tak sempurna rukun dan syarat sihir, tak jadi sihir. InsyaAllah kita akan belajar hari ni. Sama jugalah saya nak sebut. Fala takfur. Jangan amal. Nak beritahu je. Okay. Jadi, jadi oleh kerana tu, kadang-kadang kita pun duk berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan aku yang hak tu yang hak, yang batil tu yang batil. Bagi aku nampak. Jangan bagi aku nampak yang batil tu hak, yang hak tu batil. Jangan bagi aku nampak macam tu. Sama lah juga. Tujuan Harut dan Marut ajar sihir supaya dia boleh nampak, oh ni yang berdosa, ini yang tak berdosa. Tu tujuan dia. Tu tujuan dia. Jadi apa ni, apakah dia yang diajar? Yang diajar, yang menyalahi adat dia panggil. Kena belajar berkaitan dengan tauhid sikit, hukum akal dan hukum adat. Hukum akal adalah yang masuk akal. Hukum adat yang maksudnya yang biasa adat terjadi.
Terbalik. Menyalahi adat, maksudnya adat tak biasa jadi, tiba-tiba jadi. Menyalahi akal, maksudnya tak masuk akal. Kena faham sikitlah, saya nak terang secara ringkas je. Nabi Mi'raj, adakah tak masuk akal ke apa? Nabi Mi'raj, dalam kelajuan yang tinggi, kemudian naik ke sampai langit ketujuh, turun balik dalam satu malam. Kita panggil tak masuk akal. Adakah ia masuk akal ke tak? Ha? Masuk akal ke tak? Nak tengok perkataan tu. Masuk akal ataupun tidak? Ramai orang cakap tak masuk akal. Tapi tu mukjizat, kan? Tu mukjizat Nabi. Tapi benda tu tak masuk akal lah. Tapi mukjizat. Salah. Dia bukan tak masuk akal. Dia masuk akal. Cuma dia menyalahi adat. Sebab adat tak boleh orang macam tu. Superman pun tak boleh. Sampai langit pertama dah beku. Superman pun tak boleh. Dia maksudnya menyalahi akal dengan menyalahi adat. Kena faham. Nabi Isra' dan Miraj, dia tidak menyalahi. Nabi tidak menyalahi akal, tapi menyalahi adat. Biasanya orang tak boleh buat. Tapi akal boleh terima. Akal boleh terima. Akal boleh terima. Jadi kalau macam tu, kalau akal boleh terima, boleh ke terima? Memang boleh terima. Yang tak boleh terima akal macam mana? Kan Allah kalau nak buat semua boleh. Macam ni. Panjang dan pendek duduk sekali, boleh tak? Panjang dan pendek duduk sekali. Ah, itu baru nama tak masuk akal. Kalau dia panjang, mestilah dia tak pendek. Kalau dia pendek, mestilah dia tak panjang. Sekarang panjang dan pendek bergabung sekali. Ah, itu dia panggil tak masuk akal. Tapi kalau orang tu dia boleh terbang, itu dia panggil masuk akal. Tapi menyalahi adat. Biasanya adat tak jadi macam tu. Dia menyalahi. Dia panggil istilahnya mencari adat. Yang kita panggil ada beberapa mencari adat. Mencari adat yang pertama dia panggil mukjizat. Istilah yang kedua irhas, iaitu sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, dia ada, dia dijaga. Dia ada karamah dia. Dia ada irhas dia panggil. Sebelum Nabi dapat mukjizat, dia ada irhas. Semua Nabi dan Rasul, sebelum dia dapat mukjizat, dia ada irhas. Waktu dia kecil-kecil ni, dia dapat irhas. Irhas ni macam mukjizat jugalah. Yang mencari adat, tapi masuk akal. Apa lagi? Karamah yang diberi kepada awliya. Kadang-kadang kita tengok, jumpa dia kat sini. Kawan kita pergi Mekah. Kawan kita jumpa masa yang sama dekat Mekah. Tengah tawaf. Siap tegur-tegur lagi. Siap selfie. Cekik, selfie kejap. Dia pula jumpa kat sini, jemput kenduri. Makan kenduri. Lepas tu balik-balik. Eh, aku jumpa hari tu. Eh, kau jumpa apa? Aku ajak makan. Berapa hari bulan? Eh, hari yang samalah. Jom tengok jap. Tengok selfie. Eh, betul lah. Ada tarikh. Dia tengok. Aku pun ada juga video. Video kahwin. Katalah kenduri kahwin. Cek balik. Eh, tarikh yang sama. Masa yang sama. Macam mana? Oh, wali ni, wali ni. Contohnya macam tu. Tu dia panggil karamah. Dia jalan. Dia ni naik kereta. Dia ni jalan kaki. Dia dah sampai dulu. Ha, tu semua-semua tu dia panggil karamah. Iaitu perkara yang mencari adat. Tapi masuk akal. Bukan tak masuk akal, masuk akal. Biasanya adat tak jadi macam tu. Okey. Apa lagi? Apa dah ni? Cik. Jadi apa lagi? Dia disebut juga ma'unah. Bukan al-ma'unah tu, bukan? Ma'unah. Ma'unah ni pertolongan. Iaitu kadang-kadang kita accident, kereta total loss. Tapi kita calar sikit. Kenapa tu? Kita kan katalah Allah tolonglah. Sebenarnya dipanggil ma'unah, pertolongan Allah. Kadang-kadang kita nak keluar. Nak keluar, kita pun start kereta. Baru masuk gear, masuk gear ke depan sikit, baru nak keluar pintu pagar, nak keluar gate, mati. Apa hal buat ni? Kita pun tak boleh ke start. Kita pun start, hidup balik, dom, langgar, lori langgar, ada kereta kat depan. Kalau kita keluar tadi, kita yang kena. Kalau kita tengok, kita akan fikir apa? Itu dia panggil ma'unah. Ma'unah, dia tak boleh cari. Dia tak boleh mencari. Macam mana? Aku nak try duduk tepi lori ni, kena langgar ke tak? Tak boleh, memang mati, confirm. Tak boleh cari. Dia tak boleh cari. Dan antara juga yang dipanggil mencari adat adalah sihir ataupun istidraj juga. Sihir, dia adalah mencari adat juga, yang mana ia perkara pelik luar biasa, macam ma'unah juga, macam karamah, macam mukjizat juga. Dia mencari adat. Cuma dia menyalahi peraturan sebab musabab ni kerana dia benda yang salah. Jadi macam ni. Pertama, mukjizat tak boleh cari, tak boleh amal. Amal lah ayat apa pun takkan dapat mukjizat. Yang pertama. Yang kedua, irhas pun tak dapat. Yang ketiga, karamah. Nak jadi wali, beramal 70 ribu, lepas 70 ribu, 70 ribu. Takkan boleh juga mencari karamah yang dia nak. Takkan boleh. Okay. Dan juga ma'unah yang kata pertolongan Allah tanpa disedari. Dia datang sendiri je. Datang je. Nak kahwin tak jadi. Kenapa? Adalah masalah tak jadi. Tengok-tengok rupanya tu kepala perompak. Nasib baik aku tak kahwin dengan ni. Kalau kata orang perempuan lah. Semua tu ma'unah yang mana dia tidak cari.
jadi sendiri ataupun kita panggil pertolongan Allah. Sedangkan sihir berbeza. Rukun sihir, dia pertama sekali dia boleh dipelajari. Rukun sihir lah. Bunyi macam tu sikit, macam belajar sikit. Rukun dan syarat sihir, dia mesti dia boleh belajar. Maunah dia tak boleh belajar. Kau amal ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Lepas tu kau baca macam ni, kau akan jadi macam ni. Tak akan jadi. Tak akan jadi. Kerana pertolongan Allah dia jadi bila Allah nak bagi. Sedangkan sihir boleh dipelajari. Kau amal ayat ni, baca qul huwallahu terbalik. Susah nak baca qul huwallahu terbalik. Susah. Baca qul huwallahu terbalik tu bukan ayat terbalik, bukan. Huruf tu terbalik. Ahad maknanya dal dal ha alif. Dia bunyi macam mana? Ah, dia bunyi tung 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 bunyi. Dia dah pernah dengar mana? Haram dosa besar. Untuk dia buat sihir. Antara syarat dan rukun sihir yang saya tak cakap semualah, satu syarat cukup lah kot eh. Satu syarat sihir adalah dia mesti langgar hukum. Itu syarat. Sedangkan ma'unah tak boleh belajar, tak boleh cari. Karamah tak boleh cari. Semua tak boleh. Sihir boleh belajar. Untuk sah sihir dia, untuk jadi sihir dia, dia mesti buat satu perkara atau beberapa perkara yang melanggar hukum syarak. Antaranya bunuh orang, antaranya makan benda-benda kotor, ambil ayam, darah ayam, benda-benda najis-najis tu. Apa sahaja yang melanggar hukum syarak, itu dengan dia buat tu baru jadi sihir. Kalau dia tak buat macam tu, tak jadi sihir dia. Itu ada panggil syarat dan rukun sihir, yang mana untuk jadi tu dia mesti buat satu perkara yang menyalahi hukum syarak. Menyalahi hukum syarak. Jadi kalau kita lah kalau kita lah cuba amal apa-apa yang agak-agak pelik-pelik lah yang berkaitan dengan najis, maka tinggalkanlah. Tinggalkan. Kadang-kadang ada najis. Antaranya apa? Badak sumbu, dia ada sumbu. Sumbu dia tu najis tak? Tu yang nak cerita. Sumbu dia tu. Kan orang simpan. Ini cerita ada kadang-kadang nampak macam biasa-biasa je. Macam alah benda-benda cuma amal-amal macam ni supaya umat selamat. Tak apalah. Okey, tak apa. Teruskan. Cuma nak beritahu, kalau dia ambil sumbu harimau, dia jumpa harimau, dia gaduh dengan harimau, lempang harimau sikit, mati harimau tu katalah. Dia pun ambil gigi, dia pun ambil kuku harimau. Dia buat apa-apa ataupun tak buat pun dia letak dalam beg dia je ataupun dia sentiasa pegang je. Soalannya, kenapa dia buat macam tu? Kerana apa yang itu dia ada, dia fahamlah. Dia kata mungkin akan menyebabkan jadi kuat sikit kalau accident tu tak patah. Jadi adalah khasiat-khasiat yang dia kata. Soalannya, apa benda tu? Itu najis tak? Najis. Najis. Maka dia pegang najis 24 jam. Kalau dia bawa dalam poket, bawa dalam beg duit, tak semayang, tak sah semayang dia selama-lama dia ada benda tu, menanggung najis. Sumbu. Ada sumbu, sumbu tu dia letak kat dinding. Sumbu tu najis. Seolah-olah ambil tahi tampal kat dinding. Macam tu. Najis. Dia letak kat rumah. Kerana apa tujuan ni? Saja seronok. Seronok tak apa. Cuma ada najis dalam tu je lah. Ada najis dalam rumah dia. Macam tu. Ada bangkai. Cuma tak berdosa lah. Ni letak ni. Nanti kalau lah pencuri masuk, dia keluar tak boleh. Dia berenang. Dia nampak laut. Sebab tu letak yang ini. Dia ada lah perasap ke apa ke. Maka hati-hati dengan perkara tu lah. Mungkin juga dia sahih. Kerana benda tu benda salah. Iaitu benda tu najis. Dia dah adalah najis. Jadi siapa yang duk pakai-pakai tu, dah buat azimat-azimat tu, taklah azimat sangat pun. Dia ambil kuku harimau ke apa ke, dia letak je macam kat pinggang ke, ataupun kadang-kadang dia buat batu ni, batu cincin. Dia semayang, selama dia semayang tak sah semayang dia. Kerana tu adalah najis, menanggung najis. Jadi perkara yang macam tu nak, taklah sampai ke tahap sihir, tapi dia adalah orang kata bunga-bunga tu dah ada lah. Jadi hati-hatilah dengan perkara tu lah. Hati-hati dengan perkara tu. Jadi kesimpulannya, dah kesimpulan lah. Kesimpulannya, kita faham malaikat ada banyak, sifat-sifat malaikat macam ni, macam ni, macam ni sekalian. Kemudian malaikat ni tidak tidur, tidak penat. Maka kita kena kembalikan kepada Allah, iaitu kalau malaikat, tentera Allah pun tak penat. Tentera Allah tak tidur. Allah subhanallah, lebih-lebih lagi. Tujuan kita tengok hebatnya malaikat, jangan berhenti kat situ. Kita terus pencipta dia siapa? Pencipta malaikat. Maka Allah tak tidur. Allah tidak mengantuk. Kerana itulah kalau apa ni? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa benda tu? Biasa baca banyak kali dah. La
Allah tidak mengantuk dan tidak tidur tu maksudnya. Tu ayat kursi tu. Jangan baca saja. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tu maksud dia. Allah tak mengantuk dan tak tidur. Kerana tu kalau kita perlu merasakan, bila kita dah faham malaikat, kita perlu merasakan yang bahawasanya malaikat ni hebat, maka Allah lebih-lebih lagi hebat. Kita kena faham macam tu. Sang pencipta kenal malaikat, maka kenal Allah. Kenal malaikat, maka kenal Allah. Macam mana kita nak tahu, kita dah tahu kehebatan secara ringkas malaikat, maka kita sepatutnya kena kenal, kena rasa ta'zim pada Allah lebih lagi. Dengan kita melihat kesan-kesan daripada ciptaan Allah. Boleh ke? Kita tahu tak? Kita boleh tahu tak kewujudan, kehebatan Allah dengan ciptaan dia? Boleh ke? Macam mana nak rasa? Itu kena belajar juga. Cakap boleh cakap. Oh Allah, apa ni? Apa ni malaikat hebat. Allah lagi lah hebat. Tak sampai. Tak sampai. Tak payah sembang lah. Tak sampai pun. Rasa macam tu je. Dia kena mengaji. Dia kena belajar benda ni. Macam mana nak bagi sampai? Dia macam ni. Dengan kesan, asar dia panggil, kita boleh tahu pencipta dia. Dengan kita faham asar, kesan daripada sesuatu, kita dapat tahu pencipta. Contoh, saya bagi contoh. Beberapa contoh. Kita beriman dengan malaikat, walaupun kita tak nampak malaikat, dan malaikat hebat, walaupun kita tak pernah tengok pun kehebatan dia. Cuma kita tengok kesan-kesan je. So, contohnya, kita dapat kenal binatang yang bergerak bawah tikar sejadah, walaupun kita tak nampak binatang tu binatang apa. Dia gerak macam mana? Macam ni kan? Sejadah, lepas tu dia gerak sikit. Kita pun sujud. Kat tangan kita gerak. Lepas tu diam. Lepas tu, ini kumbang ni. Ha, macam mana kita boleh tahu kumbang? Melihat daripada kesan-kesan. Lepas tu kita, kalau kumbang ni, kita boleh tahu tak kumbang jenis apa? Ini bukan ladybird. Macam mana kita boleh tahu? Dengan yakin. Ini kumbang kelapa tu. Kumbang yang tu lah, yang besar, yang kelapa. Buka-buka, betul. Tanpa kita melihat. Kita melihat kesan-kesan, cara dia berjalan, cara gerakan dia sekejap-kejap berhenti, sekejap-kejap berhenti. Kalau nampak macam tu, tak payah cerita dah. Padahal, kita tak tengok pun. Kita maksudnya kita tak selak pun. Kita dah tahu daripada kesan tu. Macam tu juga. Allah buat sesuatu, kesan tu kita boleh tahu. Ada antara lagi, antara yang lain. Kita pergi kedai, kita biasa pergi kedai tu. Kita pergi kedai, kita rasa air tu, kita tahu dah. Ini bukan orang biasa buat ni. Ha. Macam mana kita boleh tahu, sedangkan kita tak tengok siapa buat air? Daripada kesan tu. Tengok-tengok, oh tu yang biasa buat air tu balik kampung. Aku dah cakap. Kita tak tengok pun kita boleh tahu. Macam tu juga kita tahu kewujudan Allah dan kewujudan malaikat walaupun kita tak nampak. Dengan cara kita tengok kesan. Dia panggil asar kesan. Yang paling besar kesan ni bumi ni lah. Kesan ni. Kita boleh tahu anak nombor berapa ada kat luar. Kita ada 10 orang anak. Kita tengah duduk kat dalam rumah, bunyi cek 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 cek. Yang ni anak nombor 7. Jalan seget sleeper. Yang ni ketek ketek ketek. Yang ni anak nombor 7. Dia tahu. Macam mana dia boleh tahu sedangkan dia tak tengok kesan tu? Saya nak bagi tahu contoh kesan yang mana kita walaupun tak nampak malaikat, kita boleh beriman, tak nampak Allah, malah kita wajib beriman dengan cara kita melihat kesan aja. Dan terakhir kita tengok, jom makan. Ayah, jom makan. Macam tu dah. Cerita ayah lah. Ayah, jom makan. Adalah 7-8 orang dalam rumah tu. Rumah ada, isteri ada, anak-anak ada. Lepas tu ada. Semua ada lah. Yang cucu ada seorang, dua. Duduk balik. Tengok. Ayah, jom makan. Dia pun tengok. Hidangan. Ini bukan isteri aku hidang ni. Tahu dah. Letak nasi berterabur macam ni, anak nombor 2. Ah, ha, kalau isteri dia tahu yang dia suka dah keletak kat sini, letak kat sini, letak kat sini. Nasinya mesti macam tu cantik, tak ada berterabur. Dia tahu dah, dia kenal lah. Sedangkan dia tak tengok pun siapa yang buat. Macam tu juga kita tengok dengan matahari berjalan mengikut orbit dan sebagainya. Kita fikirlah sendiri, kita akan boleh fikir. Tak mungkin benda ni jadi. Macam mana kita kata, tak mungkin ini bukan bini aku buat ni. Aku tahu ini mesti anak nombor 3 ni. Kita macam ni, kita yakin macam tu. Macam tu kita yakin. Tak mungkin benda ni jadi sendiri. Tak mungkin bumi ni boleh berpusing. Kalau kita tengoklah apa-apa kejadian lah. Tak mungkin. Kecuali ada menciptanya. Itu antara beberapa perkara lah. Itu pun dah pukul 9. Jadi kesimpulannya, kita dapat kenal Allah dengan kita mengenal makhluk ciptaannya. Dan jika alasan kita tak nampak, maka paling mudah adalah tengok diri sendiri. Sebab tu orang-orang sufi mengatakan, mengungkapkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Allah.
Jadi dengan dia kenal diri maka dia kenal Allah. Jadi siapa yang kenal diri maka kena tengoklah diri sendiri. Sama firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak nampak ke? Kamu tak fikir ke? Maka tengoklah diri kita, maka kenallah kita, tahulah kita kehebatan Allah dengan tentera-tenteranya. Wallahu alam. Wa ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.